Departemen Biologi merupakan salah satu departemen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB. Saat ini kami mengelola program sarjana biologi dan program pasca sarjana di bidang mikrobiologi, biosains hewan, dan biologi tumbuhan. Kami memiliki visi pada tahun 2022 menjadi unit pengelola pendidikan sarjana dan pasca sarjana terkemuka di bidang biologi dengan titik berat pada pengembangan biosains tropika yang menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat luas di tingkat nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami punya 4 misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana di bidang biologi, khususnya biosains tropika yang akuntabel, berkualitas, dan diakui secara nasional dan internasional. Kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang biologi khususnya biosain tropika untuk menghasilkan sains dan inovasi yang berkontribusi secara nyata dalam pengembangan biosain dan kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder dan institusi baik dalam maupun luar negeri. Dan yang keempat, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa di departemen. Di Biologi IPB, kita diajarkan bagaimana makna keseimbangan. Karena selain diajarkan tentang ilmu sains, kita juga diajarkan langsung bagaimana penerapan ilmu tersebut di laboratorium dan juga di lapangan. Di Biologi IPB, belajarnya nggak membosankan. Karena kita diajar oleh 47 dosen dan juga 9 guru besar dan sudah kompeten pada bidangnya masing-masing. Selain itu, cara ngajarnya juga asik-asik dan keren-keren. Biologi IPB itu sudah tersertifikasi internasional AUNPA. Tenaga pendidiknya juga aktif dan prestatif, baik dalam mengajar maupun kegiatan bidang keilmuan. Dan kegiatannya juga banyak yang berskala internasional seperti student exchange ke Kasisart University di Thailand, international class, international conference, dan juga guest lecture dari tokoh-tokoh internasional yang keren. Jadi kami dididik dan dipersiapkan untuk bersaing nasional maupun di skala internasional.